Assalamualaikum. Halo teman-teman, pada video kimia kali ini adalah percobaan reaksi redoks. Di sini sudah ada pemutih pakaian, pembersih lantai, batu karbit, botol, dan pipet. Nah, untuk pembersih lantai ini mengandung asam klorida sebanyak 10% dan pemutih pakaian mengandung natrium hipoklorit dan nama lain dari batu karbit adalah kalsium karbida. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama adalah tuang cairan pembersih lantai ke dalam botol dan masukkan batu karbit yang sudah dibentuk ukuran kecil. Lalu yang terakhir adalah tuang cairan pemutih pakaian ke dalam botol dan terjadilah reaksinya. Bisa dilihat di mana terdapat api dan bunyi dentuman keras serta menghasilkan jelaga sebagai tanda pembakaran tidak sempurna. Jadi kesimpulannya adalah terjadinya letupan menandakan terjadinya perubahan kalor oleh reaksi autoredoks dengan pembersih lantai, batu karbit, dan pemutih pakaian. Sekian, terima kasih.